kura dhewe anu ya karo kae. Rasane kancaku lanang terus ya. Nah, menunya ini adalah apa ya? Nasi goreng. Nasi goreng. Cuman ini kerennya apa ini lo? Ada ini lo. Ada ini iga kalau enggak salah. Iga ini ayam. Ini ada sayuran. Nah. Oke. Halo, Mas. Nah, ini ada kuah ya. Apa pegangin? Enggak usah. Ini disiram di sini. Iya, itu sausnya. Saus. Oh, di daging, Pak. Oke. Cuma ini, Pak. Oke, di daging. Kita lihat. Oke. Itu Mas Putra yang ngerain frame itu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng apa jenis ini? Mas goreng apa nasi kuning ya? Lagi apa? Jadi kalau Kak Ataya tidak harus nginep, bisa juga makan di sini. Ini ayamnya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya tadi, Mas? Nasi kebuli. Oh, nasi kebuli. Bukan ayam, Bu. Ada sayurnya. Harus banyak makan sayur. Aduh. Mentelat mah. Kalau ke sini di sebelah itu ada kolam. Jadi makannya bisa di sebelah kolam. Nah, aljan dan di situ bisa sholat juga. Masih kebuli Pak namanya. Nanti di anu ya di komen ya rasanya apa lo. Gimana, Pak? Enak loh. Saya nanggur tulangi. Kan ini iga. Kue kelangan iga. Kelangan iga berarti yang gini. Ilo nak dapat coyok lo iga. Sapi ya. Sapi. Kita lihat lagi nih dapat coyok. Jadi harus dipakai pisau. Kecuali nak kue rene gigi mukuan. Mas ini kalau di restonya harus nginep nggak? Nggak toh? Nggak. Di sini makan boleh. Boleh. Ini bayar. Paketnya berapa pun. Oh, ternyata ini belum ada di daftar menu. Oke. Mari kita lunch dulu. Masih siang. Lunch siang sini. Cuma siang udah makan. Oke. Siang menangkap malam. Tak luar biasa.
Mantap. Oh, mantap. Sausnya mantap kan. Ini juga perlu dimakan. Tomat. Saus ini ada kacang. Sausnya kacang. Yang anu dingin ini. Yang hangat ini. Oke. Katanya aku suruh komen. Ikan nyampok gurih. Ini kemendit. Pas bilang ya, baru moto kartu nama saya, kirim saya. Oh, ya grup. Monitor grup paling. Anu, kan tadi kita, ini moto kartu nama itu taruh di grup. Oh. Grup kita. Hmm. Eh, bilang murah sudah. Bilang Jogja. Ada berapa? Maksudnya grup ini ya, komunitas. Ada grup kecil, ada grup sedang, ada grup besar. Grup media ini. Kalau ayamnya ini empuk, ya. Jadi ini mungkin sudah direbus dulu toh. Jadinya itu empuk. Ini daging aja enggak ada tulangnya. Ini jadi satu sama ini iga sama dagingnya ini jadi satu sama nasi kebulinya. Yeah. Menjadi satu. Ini satu paket. Okay. Alazar, kok Alazar ya? Alazar Azima. Ah, Alazar Azima. Oh, pantasan ada mobilnya Alazar ya? Iya. Alazar Azima. Nah, ini tempatnya itu tersembunyi. Nek nggak tahu memang sulit, tapi kalau udah masuk, luar biasa. Kamarnya itu keren banget. Jadi satu istilahnya pavilion apa rumah apa gimana? Villa ya. Villa. Satu villa itu ada kamar bawah, ada kamar atas. Bahkan ono sing ada ruang meetingnya. Nah di dalam itu yang paling utara itu bisa lihat pemandangan bandara alias Pacu. Jadi nek misalnya pesawat landing kelihatan. Nek anu ne take off e hotelnya dikeret sih. Jadi sini tuh nama alamatnya mana mas? Alamatnya Jalan Embarkasi. Jadi kita mas kalau dulu kan Jalan Embarkasi Haji aja, tapi sekarang saya tambahin Addis Marma International Airport, Jalan Embarkasi Haji nomor 24 Gagasi 4 Ngemplak Boyolali. Jadi perempatan ngeserap itu ngetan. Perempatan bandara Kali PP. Bandara ya Kali PP itu. Oh bukan ya. Ngetan nanti ketemu serius nek ra percaya kowe rene yo asik banget koyo duwe omah dhewe ning kene. Dia enggak mau in-frame wong ganteng jenenge Mas Saputra. Dia marketing nek aku marketer. Kamu punya istri mas? Enggak. Ya situ. Ya situ aku ikhlas. Kayak itu kamu. Kalau breakfast jam berapa mas? Kita bisa ready jam 6 sampai jam 10. Oh jam 6 sampai jam 10. Tapi kalau mau ke bandara nanti bisa on request. Oh iya diantar?
tambah quest. Maksudnya mau jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Tapi diantar enggak? Bisa diantar ke kamar, bisa requestnya atau ke bandaranya diantar enggak? Mas saya mau ke bandara, Mas. Wis yo lur, airport. Nah, ini saya kita bayari. Enak. Kita nulis ke mam saya ya.